Goreng kerupuk tanpa minyak emang bisa? Bisa dong, malah bisa banget. Teman-teman bisa lihat sendiri, nih kriuk banget dan super renyah. Wow, beneran super renyah banget kan hasilnya. Nah, ini langsung aja kita tata kerupuk rambak atau kerupuk kulitnya di air fryer dengan suhu 180 derajat Celcius selama 5 menit aja. Kalian salfok gak nih sama air fryer yang aku pakai? Aku pakai Mito Air Fryer AF8 Crystal Series by @mito.id. Air fryer dengan transparan bucket sehingga kita bisa melihat gorengan dari luar ya. Low watt banget, daya cuma 500-800 watt, kapasitas 4 liter, pot layer granit coating anti lengket tahan gores, temperatur maksimal 200 derajat Celcius. Garansi resmi 1 tahun dan harganya cuma Rp1.099.000. Murah banget kan? Wah, ini beneran satisfying banget. Kerupuknya terbang-terbang gitu, tandanya udah mateng sempurna. Gak heran sih, DigiFry Mito emang fenomenal banget karena low watt, harga terjangkau dan kualitas nomor 1. Ini dia kerupuknya udah mateng ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, beneran ini udah ngembang dan renyah sempurna. Mito DigiFry low watt, masak sempurna.